Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Janto berada di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya. Jadi saat ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Kota Makassar. Jadi untuk penerbangan Surabaya ke Makassar, khususnya di malam hari, memang tidak banyak pilihan ya teman-teman. Hanya ada dua maskapai, yaitu Lion Air dan juga Citilink. Kemudian pilihan jamnya pun tidak banyak, jadi hanya ada 3 flight. Yang pertama adalah jam 19 waktu Indonesia Barat dengan Lion Air, kemudian 19.25 dengan Citilink, dan pukul 20.00 dengan Lion Air. Saat ini Janto menggunakan penerbangan Citilink QG354. Jadi sebelumnya Janto sudah melakukan check-in secara online. Karena nggak ada bagasi, jadi saya langsung masuk ke ruang tunggu keberangkatan. Jadi sesuai boarding pass, gate-nya ini adalah 4-6 ya. Jadi saya langsung belok kiri menuju ke ruang tunggu. Teman-teman, untuk penerbangan malam hari ya biasanya tidak terlalu ramai. Seperti yang kita jumpai di ruang tunggu keberangkatan saat ini. Ini mungkin hanya ada beberapa penerbangan. Ruang tunggu keberangkatan ini adalah pengembangan kapasitas Bandar Udara Juanda Surabaya. Jadi saat ini jumlah gate sekitar 15 ya. Kemudian fasilitas ruang tunggu ini juga baru, khususnya mulai dari gate 1 sampai dengan gate 4. Saat ini persiapan untuk boarding. Saat ini Janto akan menuju gate H ya. Ini bergeser. Jadi sengaja saya boarding terakhir karena memang saya dapat seat yang paling belakang, yakni 31 Charlie. Namun saat ini antrian masih panjang untuk masuk ke pesawat.
should avoid touching other passengers with your hand with soap and sanitizer. Passengers require to wear face mask all the time during flight except when eating and working. When you must take an off completely cover, you must announce visitors with hand covers sneezing. Use before you use mask or other protective equipment in lavatory waste bin. Failure to comply with mask requirement can result in a penalty. We also inform you that now you're flying with a crew member who have been vaccinated against COVID-19. Thank you, flying with CityLink Indonesia, the 4-star local airline, and the 5-star COVID-19 airline subsidizing by Skytrax. If emergency, Circle will guide you to the exit. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. You should also follow how to buckle, tighten, and release it. Alhamdulillah, saya landing dengan lancar dan selamat. Saat ini, saya akan menuju ke terminal kedatangan Bandar Udara Internasional Hasanuddin Makassar. Karena tidak melewati Garbarata, saat ini kita turun menggunakan tangga. Dan untuk menuju ke terminal kedatangan, saya menggunakan bis. Canto sudah tiba di terminal kedatangan, alhamdulillah. Welcome to Makassar. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video Canto review perjalanan dengan CityLink dari Surabaya ke Makassar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali piknik, yuk kita. Pare, cak!